COVID mungkin ya. Boleh nih apa namanya menanggapi kan kemarin sempat ke Amerika terus ada artis juga nih yang bermasalah nih soal karantina tadi sempat disinggung juga mungkin sebenarnya karantina setelah pulang dari Amerika dari luar negeri khususnya itu saya mau jawab sebagai mewakili kakak saya ya. Saya mau mewakili simple sih sebenarnya kita bisa jaga sifat kita, kita nggak bisa jaga sifat orang. Betul. Kita bisa jaga diri kita, nggak bisa jaga diri orang. Betul. Kalau orang punya kesalahan, semua orang bisa punya kesalahan. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi kalau udah berbuat salah, kita lebih baik dimaafkan, jangan dibongkar-bongkar lagi. Karena dia udah berbuat salah, kalau kita malah omongin, kayak takutnya gini, simple. Kita bongkar aib orang, Allah bongkar aib kita. Mendingan kita diamin, dimaafkan. Kejadian kayak gini diikhlaskan, dilupakan. Supaya biar nggak fitnah, supaya baik-baik semua dan lancar dengan berkah. Amin. Simpel sih sebenarnya ini saya mau wakili kakak saya ya. Jadi saya fitrah kali ini kali nah simpel. Iya, tapi kalau aku mau ceritain memang pengalaman aja ya. Kalau aku sih menceritakan pengalamanku aja di Bang Atta. Kemarin waktu aku mau naik pesawat, itu kita sudah PCR dulu di Amerika. Kemudian kita landing di bandara kita juga PCR lagi melewati 6 proses ya sampai melewati proses. Beberapa proses kita harus ngisi semua form kayak gitu kan memang kita ada di line gitu maksudnya antri sesuai antrian baru kita masuk imigrasi terus baru kita bagasi keluar kita sudah dijemput sama mobil hotel yang memang kita pilih untuk karantina kita dan kita pun mau PCR ya soal PCR itu pun kita juga harus menunjukkan booking hotel kita kayak gitu dan itu semuanya totally kalau kita wisatawan itu harus biaya sendiri kecuali memang ada mahasiswa terus kemudian ada tenaga kerja Indonesia dan pegawai negeri itu memang baru pulang dari luar negeri itu bisa di Wisma Atlet tapi kalau kita sebagai wisatawan sebagai yang di luar tadi aku sebutin kita harus bayar sendiri dan kita sebagai warga negara ibaratnya yang memang yang taat peraturan dan memang mengikuti aturan pemerintah dan mengikuti prokes dan aku juga sayang dengan keluarga aku ya aku mengikuti 8 hari aku udah booking kemudian masuk hotel blas nggak boleh kemana-mana even kita keluar pintu kita keluar lobby aja nggak boleh karena pintu lift aksesnya itu dimatiin jadi kalau kita pencet gitu nggak bisa kebuka harus orang dari bawah naik ke atas lift untuk menjemput kita dan yang bisa tapi tahu nggak PCR itu bahasa Indonesia apa PCR apa PCR. Ya iya. Siapa PCR? Berarti prosesnya 8 hari dan ya, di hari 8 terakhir hari, kita di PCR lagi dan ya. Dan di hari ke-7 hari ya. Ke-7. Hari ke-7 kita swab PCR lagi baru hasilnya keluar hari ke-8 negatif baru dirilis negatif banget itu di Wisma Atlet juga mbak di hotel. Kita bukannya aku sebutnya di tenaga kerja bukan pengusaha mahasiswa bukan tenaga kerja Indonesia pegawai negeri bukan gitu jadi ya selain itu kita di hotel dan dengan bayar BSD. Sendiri terakhir hasil tesnya apa negatif semua Alhamdulillah negatif banget ya. Iya, semua negatif. Aku negatif banget gitu. Ya, sampai 3 kali loh negatif banget dong. Pikiran jangan negatif ya. Iya dong. Pikiran harus positif. Kamu gitu. Kalau boleh tahu biaya yang dihabiskan untuk karantina itu berapa sih? Iya, gini, apa sih namanya kayak gitu? Ada tingkatannya sih. Ada range-nya. Jelasin. Ada range-nya ya, gitu. Dan itu hitungannya bukan per room, per kamar, tapi per person gitu. Karena per orang, hitungannya per orang dan itu langsung kayak paket gitu loh. Jadi tergantung grade hotel yang kita pilih dari yang bintang 3 sampai bintang 5. Nah, itu tergantung pilihan deh dari harga yang masih reasonable sampai per orang dari 6 juta sampai 24 juta ya, yang unlimited per orang gitu per orang. Jadi kalau berdua karena
fasilitasnya itu yang pasti selain juga kamar, makan 3 kali sehari dan juga PCR. Kayak gitu. PCR itu dilakukan setiap hari atau enggak? Hari pertama dan hari ketujuh? Hari pertama dan hari ketujuh. Tapi total 3, karena kita yang di Amerika pun waktu itu kita masih PCR, karena untuk peraturan kita naik pesawat masuk ke Indonesia harus PCR. Yeah. Jadi perjuangannya itu memang ya serumit itulah. Bagus, gitu. Kalau untuk kesehatan kita. Benar, gitu. Untuk jaga-jaga kita juga, karena memang kan alhamdulillah tingkat penyebaran di Indonesia kan sekarang sudah menurun banget. Jadi ini adalah pengetatan yang dilakukan pemerintah, ya aku rasa berhasil, ya bagus banget, apalagi kan dari pendatang. Nah, kemarin-kemarin juga kan kayak Delta dan lain-lain itu kan varian-varian itu dari luar kan gitu. Jadi emang ya bagus sih gitu. Cuma ya mudah-mudahan for the next, karena mungkin melihat situasi dunia juga mungkin pandemi semakin berkurang, mudah-mudahan karantinanya jangan sampai 8 hari gitu kan. Tapi sudah 4 hari sekarang. Hah? Sudah 4 hari sekarang. Oh, udah 4 hari ya? Karena ada saudara saya yang kemarin baru datang. Oh, iya, ya karena itu tadi sempat jenuh ya 8 hari itu. Banget. Banget karena di kamar utali. Karena gini, karantina kemarin itu ibaratnya ya kita juga tersiksa lah lahir batin. Kenapa? Posisi kita udah di Indonesia, tapi kita nggak bisa ketemu keluarga, udah kangen-kangenan, udah sebulan di Amerika, kayak gitu. Kemudian udah kangen sama keluarga, udah kangen makanan rumah, terus juga udah kangen orang tua, udah pasti. Terus kemudian juga belum lagi masalah pekerjaan. Harusnya kan bisa kita kerjain langsung kan, tapi karena kita harus karantina itu nggak bisa. Tapi ya memang resiko. Kakak, yang itu sudah kita pilih. Kamar kakak view-nya sebelah ada mana? Di depan mana gitu? Hah? Jendela. Oh, bagus nggak? View-nya karena bagus sih. Bagus ya. Bagus. Kenapa nggak telepon saya berbawa karpet tadi? Oh, jendela di depan kamar gitu. Iya gitu boleh. Ada tukang bersih-bersih kaca atau lewat yang malam? Ada. Kirain bang Ata bagi kaca. Bagi nongkrong tiba-tiba ada yang turun tuh. Kirain bang Ata pakai karpet terbangnya. Turn up, let's go.